Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana melakukan sholat tarawih bersama warga di Masjid Suhada Jalan Lodan RT 4 RW 5 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung. Kegiatan dalam rangka safari Ramadan ini diikuti para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, Sekda berpesan kepada masyarakat pentingnya pendidikan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi warga yang kurang mampu untuk dapat mensekolahkan anaknya lewat program Kartu Jakarta Pintar. Pada kegiatan ini, Sekda juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dari basis Jakarta Timur sebesar 15 juta. Selain itu juga diserahkan 50 mushaf Al-Quran bantuan dari Kementerian Agama. Dari Kelurahan Jati, Tim Timur, Jakarta, Goidi, melaporkan.